pasukan Brigade Al-Qassam dan Al-Quds telah membebaskan Sandera Gelombang Kainan pada Rabu, 29 November. Dalam momen ini, para tahanan tampak begitu bahagia dan akrab dengan Hamas. Mereka bahkan sempat berpelukan sebelum kembali pulang. Momen bahagia dan haru terlihat saat Hamas melepaskan Sandera Gelombang terakhir. Al-Qassam dan Al-Quds kompak membebaskan mereka dengan kondisi baik dan penuh tawa. Beberapa sandera warga Thailand bahkan berpelukan dengan Hamas. Mereka tampak seolah-olah telah menjadi teman dekat. Sementara itu, sandera lainnya juga tampak memberikan salam perpisahan dengan lambaian tangan dan senyum sumringah. Bahkan ada yang memberi hormat kepada Hamas. Setelah melepas para sandera, seluruh pasukan Hamas dan Al-Quds dari sayap Jihad Islam Palestina PIJ bersujud. Mereka tampak bersyukur proses pemulangan sandera berlangsung lancar. Sebagaimana diketahui, pada gelombang ke-6, Hamas membebaskan 16 sandera, termasuk 10 warga Israel, 4 warga Thailand, dan 2 warga Rusia. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 30 tahanan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.